Aku takkan ragu menjalani hidupku denganmu, karena ku yakin engkau sayang padaku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Zailan Lovers, Zailan Lovers, mana suaranya? Udah lama banget ini kayaknya aku tidak mendengarkan Zainul dan Wulan nyanyi. Kalau kemarin kan Wulan sendiri nih, gak ada Zainulnya. Nah, sekarang heboh banget sih. Aku mau reaksiin Zainul sama Wulan nyanyiin lagu single mereka yang kemarin tuh, yang dulu ada Permaisuri Cinta, yang nadanya setinggi-tinggi, luar angkasa. Agak serem nadanya ya, karena kalau aku nyanyiin lagu ini wajib turunnya banyak banget. Gimana ini Zainul dan Wulan nyanyiin lagu Permaisuri Cinta secara live? Langsung aja kita tontonin. Zainul, Wulan Permata, Permaisuri Cinta. Aduh. Tumben ini bajunya gak senada colornya. Biasanya kan mereka nih agak-agak senada gitu colornya. Tapi ini hitam sama putih mesti nyambung sih ya. Aduh. Zainul, boleh gak sih? Boleh gak nih ya? Dari awal itu gak usah terlalu ngegas rasanya. Ini rasanya dari awal udah endol banget. Aduh. Aduh. Aduh, 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 aduh. Nyanyi kalau dari hati itu nyampe banget ke hati sih. Gak ada penghalangnya, nyampe langsung ke hati. Aduh, aduh. Suaranya Wulan yang bagian akhir masa lembutnya enak banget. Tadi aku sempat agak ngeblank sedikit ya, ngeblank tuh karena nginget ini suara Wulan ini kayak penyanyi-penyanyi dangdut lama yang klasik, enak, nggak perlu aneh-aneh juga. Sebenarnya udah enak suaranya Wulan itu, aku lupa tapi suara siapa, tapi penyanyi-penyanyi lama tuh rata-rata kan nyanyi nggak terlalu dianeh-anehin tapi enak banget. Sama kayak Wulan nih, part awal ini enak banget rasanya. Tatapannya penuh cinta ya. Mereka ini ada hubungan gak sih sebenarnya? Penasaran deh. Buat Zailan Lovers nih ya, yang tahu Wulan sama Zainul ini sebenarnya ada hubungan apa gitu. Soalnya tatapannya tuh semakin penuh cinta gitu, semakin ke belakang ini. Tapi memang ya, live seru ini memang live yang terniat, aku bilangin, dari semua live yang pernah aku tonton. Udah kayak TV gitu. Oh. Karena aku yakin
Aduh, manja. Oh. Manja-manjanya dapet banget, Wulan. Oh. Aduh, gila. Lihatlah Zainul dengan nada setinggi itu. Wah, agak ngegas. Nada setinggi itu tapi masih santai dan lempeng aja mukanya. Asem banget nih orang. Bikin iri. Sumpah lo, iri lo aku sama orang yang range-nya lebar banget. Nyanyi setinggi-tinggi ini tapi dengan muka yang lempeng banget kayak Zainul ini. Aduh. Enaknya suara orang dua ini. Bener-bener rasa cinta itu dari Zainul ini berasa banget. Kayak ngungkapin cinta beneran gitu. Ayo, manja! Cewek kalau jatuh cinta itu kan biasanya manja ya sama cowok ya. Nah gitu juga nih Bulan nih nyanyi ini manja banget suaranya. Harmoni enak semuanya, pas semuanya. Ini lagu Permaisuri Cinta di YouTube udah berapa ya viewersnya ya? Enggak, belum ngecek tadi ya. Kayaknya rame sih lagu ini. Soalnya kalau tiap kali aku nontonin orang live di TikTok, oh TikTok, sering banget orang nyanyiin lagu ini gitu. Eh, melayang gue. Aduh. Aduh. Gila ini melayang banget dengernya. Live-nya enak banget, sumpah live-nya enak banget ini. Aduh, Zain. Kenapa ini? Kenapa? Tapi ini ada apa mereka ketawa? Aku lagi merem, lagi asik ini nikmatin suaranya si Zainul gitu kan. Tiba-tiba mereka ketawa, ada apa sebenarnya? Ada apa sih? Ya. Ada apa ini? Oh, mujrat. Oh, Zainul mujrat. Maksudnya Zainul mujrat. Oh, Wulan. Aduh, Wulan. Wulan diimprove, dimainin ke bawah, terus ada dua kali improvisasi dari Wulan tadi, itu cakep banget. Itu mengagetkan dan itu nice sekali.
Aku angkat tangan dulu. Aku angkat tangan dulu. Zainul, Anda membuat lagu ini menjadi standar yang lebih tinggi. Ampun. Ampun gue. Gue ampun, nyerah gue. Nyerah. Nyerah aku sama Zain. Nyerah. Hah. Ini kan udah tinggi banget ya key-nya. Zainul bisa ngimprov yang lebih tinggi lagi. Itu gak bikin kita, kalau kita nih yang range-nya gak lebar kayak Zainul, bisa keluar abangnya, bisa cebok kita di belakang. Gila. Nada rendahnya enak, nada tingginya enak, nggak bikin sakit kuping, itu Zainul tuh. Aduh lah. Aduh, aduh, gemes, gue gemes. Gemes, aku gemes, gemes dengar suara Wulan. Oh, enak banget. Kenapa lagi sini? Ini udah mulai nih. Ada api, tapi gak apa-apa sih. Sedikit-sedikit, yang penting bom-bomnya udah keluar. Di balik ada ketawa-ketawanya ya, ada lucu-lucu. Nah, ada luku-lukunya nih. Kalau Martin Paes bilang luku-luku, ada luku-lukunya nih. Anggaplah itu hiburan ya. Tapi jujur li dari awal tadi Zainul mengeluarkan suaranya itu sudah sangat mencuri hati aku. Zainul tuh suaranya gimana ya? Penuh cinta, ungkapan cinta, tapi secara cowok gitu maksudnya tuh. Kalau Wulan ngungkapin cinta manja-manjanya, cewek banget gitu. Jadi Wulan yang cewek banget cara bernyanyinya, Zainul ini maskulin banget cara nyanyinya. Jadi pas gitu dua-duanya. Dan improve-improve yang dikasih sama Wulan sama Zainul tadi, Wulan improve-nya dia mainin ke bawah, itu smooth dan enak didengar. Dibom sama Zainul, habis itu main ke atas. Itu sih gila sih aku bilangin. Ini key-nya aja udah tinggi banget. Untuk orang normal aja nyanyi ini udah susah banget. Diimprove sama Zainul ke atas yang bikin kita yang nyanyi lagu ini tambah metong. Metong kita nyanyi lagu ini beneran. Asli tadi, tapi enak banget improve-nya, nggak bikin sakit kuping. Ngagetin, tapi ngagetinnya yang bagus, yang wow gitu. Dua kali diulangin sama Zainul dan dua-duanya berhasil, itu best banget. Ini kebayang kalau sering dinyanyiin sama Wulan sama Zainul, pasti akan lebih banyak lagi mereka kasih bumbu-bumbu, kasih improve-improve di sini, dan itu bisa kita contoh kalau kita nyanyi lagu ini ya. Dan kalau aku nyontohin cara Zainul sama Wulan nyanyiin lagu ini, kalau kalian yang nonton video ini, subscribe aja channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.